Kawan-kawan yang tinggal di seputaran kota Denpasar tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan sebuah dealer motor di belakang saya ini. Yap, itu adalah sebuah dealer Yamaha. Saya beserta beberapa kawan-kawan menyebutnya dengan Yamaha DDS. Beberapa juga ada yang menyebut dengan Yamaha Flagship Store. Oke, tapi sebenarnya benar nggak sih itu? Atau apa sih kepanjangan dari Yamaha DDS? Atau apa aja yang dijual? Beda nggak sama dealer-dealer lainnya? Nah, di video kali ini saya akan mengulik lebih lengkap lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama Surya dari Angka 8000. Selamat menonton. Hai guys, selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, tadi mungkin di depan sudah dilihat tadi ya di pembukanya. Jadi hari ini saya sedang berada di Yamaha DDS. Kalau saya sih tahu namanya Yamaha DDS ya, atau Yamaha Flagship Store-nya. Nah, seperti yang saya bilang juga di pembuka tadi, ke hari ini kita akan mengulik lebih dalam lagi apa sih sebenarnya Yamaha DDS itu? Sama nggak sama store flagship? Atau apa sih yang dijual juga, atau gimana sih gitu, terus apa bedanya sama dealer-dealer yang lain, nah kayak gitu. Jadi hari ini saya sudah langsung bersama orang Yamaha juga langsung, biar narasumber langsung ya, dan jangan miss komunikasinya nanti ya. Oke, mungkin bisa dikenalkan Pak, namanya Pak? Oke, nama saya Andri, saya dari divisi promosi DDS Bali. Siap, Andri ya. Ya jadi biasanya kalau saya ke Yamaha di Bali ke DDS pasti ketemu sama Pak Andri. Ya Pak ya. Oke, mungkin Pak pertanyaan pertama Pak. Ya. Yamaha DDS bisa ini nggak Pak? Karena saya sebagai orang awam taunya cuman DDS gitu aja. Apa sih DDS itu sebenarnya Pak? Oke, DDS itu sebenarnya kepanjangan dari Direct Distribution System. Nah artinya kami di sini adalah kantor perwakilan dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Perwakilan di sini untuk istilahnya apa ya, kita kantor marketingnya, jadi kita di sini representasi khusus langsung dari YIM di sini sebagai perwakilan marketingnya, seperti itu. Terus berarti beda atau sama dengan yang namanya store flagship itu Pak? Oh ya, oke, jadi di sini kalau bicara office ya, di sini ada office DDS. Nah kebetulan kalau yang di Bali ini, di kantor DDS Bali ini, kita juga punya flagship shop. Nah, flagship shop ini artinya adalah dealer. Jadi, kalau bisa dilihat di sini ya, di atas itu kita punya ruangan untuk kantor DDS-nya. Nah, di bawah ini adalah ruangan yang dipakai untuk showroom, untuk berjualan unit-unit Yamaha, kayak gitu. Ya, jadi terpisah sebenarnya DDS sama flagship. Sebenarnya kita ini numpang sebenarnya. Oh, kita itu numpang okay. Di flagship sebenarnya ini. Oh, okay, gitu. Okay. Nah, untuk flagship sendiri nanti setiap 2 tahun sekali itu ada pergantian dealer yang bertugas untuk di sini beroperasional di sini. Oh, berarti untuk operasional di sini 2 tahun sekali berganti berarti Pak ya. Oke, betul. Khusus flagship-nya. Oke. Okay. Berarti DDS, berarti selama ini berarti saya pikir dulu Yamaha DDS itu ya store flagship itu gitu, ternyata enggak ya. Oh ya, kalau boleh tahu di Indonesia di mana saja mungkin ada flagship sama DDS ya Pak? Untuk DDS itu ada di Jakarta, kemudian di Bandung,
Semarang, kemudian ada di Jambi, ada di Bali, dan satu lagi di Madiun. Tapi untuk flagshipnya, flagship shop, itu hanya ada di Jakarta, Bandung, Semarang, dan di Bali. Wow, berarti appreciate banget ya Yamaha, berarti ya berani bikin flagship di Bali berarti ya. Keren, 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 keren. Terus dari sisi ini Pak, tadi kalau nggak salah di direct distribution system ya, itu apa menjadi pembeda sama anggaplah dulu sih setahu saya dan namanya dulu dealer ya, dealer atau main dealer atau dealer besar, nah, ada bedanya atau gimana itu Pak? Ya jadi bedanya itu sebenarnya bagaimana kita berarti cerita bagaimana motor itu diproduksi kemudian sampai di konsumen ya. Nah kalau main dealer itu adalah satu dealer besar, bisa dibilang kalau bahasa umumnya itu mungkin distributor lah. Jadi kita tunjuk distributor yaitu main dealer untuk memasarkan barang-barang kita. Tapi kalau DDS itu dari kita sendiri nih yang memasarkan produk-produk Yamaha. Seperti tadi saya sampaikan, di sini adalah kantor marketing, jadi memang untuk segala urusan yang berbau pemasaran dari kita sendiri yang handle gitu dari DDS. Jadi bedanya di situ. Berarti kalau main dealer itu adalah pihak ketiga yang kita percayakan untuk memasarkan produk kita. Berarti kalau mau beli semua motor Yamaha berarti langsung ke DDS gitu aja berarti langsung ya. Kalau mau beli motor tidak bisa karena kami APM ya. Atau ATPM ya waktu itu disebut ya, itu kita nggak boleh jualan produk langsung ke konsumen. Jadi tetap semua transaksi pembelian itu harus melalui dealer. Karena kita pabrikan itu hanya bisnis to bisnis, sedangkan bisnis to customer-nya itu ranahnya ada di dealer. Gitu. Jadi kalau beli motor tetap ke dealer. Oke, di sini juga saya lihat itu kalau kawan-kawan lihat ya, mudah-mudahan tidak apa namanya nggak salah fokus, di belakang itu ada Yamaha R6 ya, jadi di belakang kita ini view-nya adalah CBU. Nah kalau CBU khusus di Bali gimana itu Pak? Ya. Untuk CBU yang di Bali itu kita tunjuk Bisma. Jadi Bisma ini yang punya apa hak untuk menjual motor-motor CBU. Oh, okay. Dan untuk showroomnya itu kita berikan tempat di flagship di sini. Iya. Terus lalu untuk servisnya, servis untuk CBU-nya? Ya, termasuk servis. Jadi mulai dari penjualan sampai ke after sales CBU itu ada di flagship Bali semua. Iya. Terus ada juga tadi di kepala. Tadi kan ada di beberapa kota gitu Pak ya. Nah, apakah dari secara layout atau apapun nama apa sih seperti layout ya, kayak kita contoh kayak restoran fast food gitu ya, itu kan ada beberapa tempat dan bentuknya layoutnya masih sama atau paling nggak mirip gitu kan. Nah kalau untuk flagship atau DDS flagshipnya gimana nih Pak? Ya untuk semua flagship shop yang ada di Indonesia itu kalau layout beda karena itu sesuai dengan luasan area yang dipakai. Tapi kalau kita bicara CI itu sama semua CI-nya. CI itu apa? CI itu corporate identity-nya. Oh, okay. Semua corporate identity-nya sama semua. Hanya layout-nya berbeda karena kadang-kadang luasan yang kita pakai tanahnya itu kan beda-beda. Jadi mau enggak mau layout-nya menyesuaikan. Oh. Tapi CI-nya sama semua. Sama semua. Berarti tidak ini berarti corporate identity itu berarti harus ada seumpama ada display untuk motor kecilnya, terus ada yang dari divisi CBU gitu berarti Pak ya, kurang lebih ya. Jadi kalau kita mau bahas sedikit CI itu adalah identitas. Jadi itu terlihat di desain. Desainnya pasti sama. Jadi nuansa CPU-nya seperti ini ya. Ini sama, pasti sama, ada nuansa kayu kayak gini sama. Terus untuk warna sampai warna apa? Upin semuanya sama semua. Ya. Cuma tata letaknya yang beda, tapi untuk desainnya sama semua. Oke. Terus untuk masalah jumlahnya store flagship di Bali,
Berarti cuma satu di sini aja berarti Pak ya? Untuk flagship shop itu di Bali hanya satu, yaitu di Jalan Diponegoro nomor 57 Denpasar. Flagship ini juga beberapa kali sempat saya lihat untuk menyelenggarakan seperti nonton bareng kayak gitu. Memang seperti kayak motor penggerak gitu mungkin dari pihak DDS mungkin berarti jadinya Pak ya. Untuk menyelenggarakan nonton bareng atau memang dari kebijakan dealer, kita bikin nonton bareng nih lalu dibikin di DDS ini ya Pak. Ya, untuk aktivitas di flagship itu memang kita berkolaborasi dengan dealer yang bertugas. Jadi segala aktivitas itu pasti akan kita bicarakan bersama dengan mereka. Nah, tapi ya nggak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang memang ada juga dari pihak luar yang pengen bikin event di sini. Nah, ini kita terbuka. Jadi kalau ada teman-teman dari luar komunitas pengen bikin kegiatan di sini, kita sediakan tempatnya semuanya. Oke, mungkin iya benar. Beberapa kali juga saya lihat sempat ada komunitas. Biasanya saya paling banyak saya lihat biasanya NMAX sih biasanya ya. Motor. Kadang di luar motor pun ada sempat di sini gitu. Kayak teman-teman dari cosplay, kemudian dari skate. Oke. Keren juga ya. Nah, ini kawan-kawan yang mungkin berlokasi di Denpasar yang mungkin belum tahu DDS atau dan flagship itu namanya. Mungkin mulai per hari ini dengan video ini sedikit terbuka ya. Artinya, oh ternyata dua hal yang berbeda. Oh ternyata bisa loh. Ternyata saya bersama komunitas saya membuat acara di DDS. Soalnya posisinya enak banget, langsung di pinggir jalan besar. Apalagi kalau Sabtu itu, kalau mau nyari crowd itu dapat banget. Dapat banget ya Pak ya. Soalnya benar-benar jalan, kalau menurut saya sih namanya jalan nasional, apa namanya, jalan besar banget di depan ini. Ya. Sepertinya semua sudah kita bahas semua dengan detail ya. Tapi nanti kalau misalkan ada juga yang masih bingung atau gimana, silakan aja langsung main ke Yamaha. Jadi nama resminya ini apa, Pak? Yamaha Flagship Shop ya. Main aja langsung ke Yamaha Flagship Shop di Jalan Diponegoro 57. Nah, di sana nanti teman-teman dari kalau yang mau beli motor di sana ada mbak-mbak, mas-mas. Ya, silakan ditanya di sana. Kalau mau lebih detail lagi bertanya masalah ini mungkin bisa cari langsung Pak Andri. Pak, saya kemarin penasaran Pak, saya belum dapat detailnya nih. Nah, silakan cari Bapak langsung ke sini ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu untuk video flagship shop Yamaha dan DDS. Bisa digituin nggak Pak namanya? Bisa ya. Oke, dan DDS. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang. Tapi jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe dulu channel saya DK8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Yap, kita ketemu lagi di video ini. Ya, oke, makasih Pak. Bye-bye.